tema kita adalah satu tema yang luar biasa yang saya ingin supaya kita semua mengerti. Ya saudara, lihat firmanku terjadi padamu. Katakan, saya akan melihat hari ini firman Tuhan terjadi pada saya. Dalam nama Yesus. Amin. <tuh> tema ini luar biasa, sudah tentu bukan karangan saya. Tetapi ini adalah firman daripada Tuhan, di dalam bilangan fasa yang ke-11, ayat yang ke-23, saudara kita bilangan fasa yang ke-11, ayat yang ke-23, saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan apa yang menjadi perjanjian dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan membuka lebih dahulu, dan jangan meninggalkan. Tolong beri bookmark, ya, memberikan tanda pada bilangan fasa yang ke-11 saudara. Karena kita juga akan kembali lagi nanti ke sana. Bilangan fasa yang ke-11 ayat yang ke-23. Saudara, <coughs> dan ini adalah kalimat perkataan Tuhan yang menegur Musa, ya. kasih kekasih kita akan baca bersama di rumah Saudara juga dengan suara yang nyaring. Satu, dua. Tetapi Tuhan menjawab Musa, "Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Amin. Sekarang engkau akan melihat Musa. Apakah firman yang aku sampaikan terjadi padamu atau tidak. Coba. ya Musa ditantang. Kenapa? Karena dia kurang percaya. Sekarang Anda dimanapun berada di rumah, di kendaraan, di dalam negeri, luar negeri, di dalam rumah Tuhan ini kalau Anda mempunyai kebimbangan, keraguan akan kuasa Tuhan. Tuhan menantang Anda hari ini ketika engkau mendengarkan firman. Dia berkata, "Lihat, sekarang engkau akan melihat apakah firman yang kukatakan terjadi apa tidak." Dan semua orang yang percaya katakan, "Terjadi dalam nama Yesus." Karena saya sudah lama menantikannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Saudara, yang terjadi pada waktu itu adalah satu pemberontakan kecil. Nanti puncaknya pada pasal 16 dari kitab bilangan. Pasal 11 ini adalah gejala pemberontakan. Saudara, yaitu umat Israel tidak puas dengan Tuhan Allah Yehova. Saudara mereka berkata kami lebih baik tinggal di Mesir. Di Mesir kami menghadapi belanga-belanga. Kami menghadapi tempat-tempat makanan yang berisi daging dan penuh dengan ketumbar. Ya saudara dan dia mereka mengatakan kami lebih senang ada di sana walaupun kami budak. Karena kami bisa makan daging, kami bisa makan enak saudara yang kekasih. Dan Tuhan yang membebaskan mereka dari penjajahan tersebut menjadi sakit hatinya. Kalau menurut saudara, saudara sudah membebaskan seorang ya dari penjara, mungkin dengan saudara membayar sesuatu satu satu ransom apa itu namanya satu tebusan, satu denda yang besar buat orang ini, kemudian orang ini bebas, lalu dia berkata, mending aku di dalam penjara dalam penjara enak ndak usah kerja. Ya kenapa aku mesti keluar? Saudara sakit hati apa enggak? Saya mau tanya, sakit hati apa tidak? Ojo ngapusi, sakit hati apa tidak? Sebaik saudara engkau sakit hati. Saya pun sakit hati. Apa sebab? Sebab kita sudah berjuang membayarnya dan minta supaya dilepaskan dengan jaminan tapi dia mengatakan lebih baik aku di dalam. Itulah yang terjadi pada umat Allah saudara. Itu sebab Tuhan berkata, ini bangsa keras tengkuknya. Coba tolong di mana tengkuk saudara berada? Di mana tengkuk? Ya, dalam bahasa Jawa apa ini? Apa? Batok. Ya, ya terserah anda. Ya, para kekasih. Jadi saudara tahu bahwa keras tengkuknya, saudara. Lehernya beton, tidak bisa takluk dan tidak bisa tunduk. Nah, saudara, ketika Tuhan mendengar mereka punya kata-kata ini, gejala pemberontakan sebelum orang memberontak kepada Tuhan, maka dia mengeluarkan kata-kata tidak terima, tidak senang, tidak setuju, tidak mau taat. Itu pasti. Bila ada bibit ini dalam hati dan jiwa saudara, dalam pikiran saudara, engkau harus minta disucikan sebab itu berbahaya sekali bilangan pasal 11 12 13 14 15 16 puncaknya sudah dan terjadi satu pemberontakan besar di kalangan seluruh bangsa Israel yang membuat Tuhan terpaksa membuat hukuman yang luar biasa dan pemberontakan ini bukan dipimpin seorang tapi tiga orang pentolannya yaitu siapa Siapa? Datang Abiram dan kepalanya Korah tiga kepala suku ini, Saudara, mereka memimpin satu satu pemberontakan yang hebat. Tuhan bilang kepada Musa, Musa minggir, kamu minggir. Ini bukan kamu punya kaliber. Ini bukan kamu punya kekuatan. Kamu minggir suruh minggir semua bangsa Israel yang tidak setuju dengan tiga orang ini bersama keluarganya plus 250 pengikut dan keluarganya. Jadi kita bisa bayangkan mungkin lebih dari lebih dari seribu orang ya sedar. Nah minggir semua dan Korah, Datan dan Abiram maju ke depan menunjukkan penentangannya kepada Musa dan Harun sedar mereka lupa bahwa Musa dan Harun adalah hamba Tuhan. Sehingga mereka tidak melihat bahwa hamba Tuhan ini diurapi. Dan mereka hanya melihat mereka sebagai dua orang ini Musa dan Harun sebagai manusia biasa. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan berkata pada Musa dan Harun dan semua orang Israel minggir. Sehingga 250 keluarga ditambah tiga keluarga pemimpinnya. 253 keluarga ngumpul. Lalu bumi terbelah menjadi dua. Dan orang seribu orang lebih ini masuk dalam celah bumi dan tertutup lagi. Saudara, saya mau tanya. Mereka pindah ke alam yang baru. ya Ke satu tempat penghunian yang baru. Hidup apa mati? Mati. Dan ada simpatisan dari 253 keluarga ini saudara, yang ada di luar, yang tidak masuk di dalam celah bumi yang merekah ini, saudara, mereka lari dan api Tuhan dari langit dikirim dan mengejar mereka yang lari, saudara, dan mereka dibinasakan oleh api Tuhan. Saudara, apa yang saya dan saudara harus tahu, bahwa semua pemberontakan di dalam hati, pada suatu saat, bila tidak dipadamkan akan menjadi pemberontakan secara fisik dan ini sangat berbahaya dan kita harus tahu bila itu terjadi dalam hidup kita dalam itu dalam pikiran kita dalam batin kita kita harus sadar bahwa itu adalah satu perlawanan kepada Allah pribadi Musa punya kesalahan Musa itu adalah umat Tuhan tetapi dia mengambil istri orang Afrika bukan sesama orang Yahudi. Musa itu sudah salah. Tetapi kenapa Tuhan memakai orang seperti ini? Yang sudah melanggar firman Tuhan. Tuhan memberitahu bahwa tidak ada satu manusia yang sempurna di dalam dunia. Katakan amin. Harun, Harun punya kesalahan. Jadi Korah, Datan dan Abiram ini melihat dua sosok pemimpin ini sebagai manusia yang penuh kesalahan. Sudah. Tetapi mereka lupa bahwa dua orang yang lemah dan manusiawi ini saja adalah manusia-manusia yang diurapi dan dipakai oleh Allah. Tuhan tidak mengutus malaikat untuk memimpin mereka, penghulu malaikat atau serafim yang semacam di atas itu. Tidak, Tuhan memilih seorang bekas pelanggar firman, yaitu Musa. Sedar, Karena Musa menikah dengan seorang perempuan Kus dari Afrika, Saudara, maka keluarganya menolak Musa. Saudara. Dan ini satu kejahatan yang besar di mata Allah dan di mata keluarga. Saudara. Namun demikian kalau kita melihat kenapa ya Tuhan masih memilih orang yang kayak begini? Berapa kali saya katakan pada Saudara dan saya ambil profil-profil tokoh-tokoh Alkitab dengan latar belakang yang tidak baik sedar bahkan penyembah berhala bisa dipakai oleh Tuhan ini menunjukkan satu message satu pesan yang tidak tertulis dari Allah bahwa kalau kamu yang aku istimewakan sebagai biji mataku katakan saya adalah biji mata Tuhan bila saya tidak bisa dipercaya Tuhan akan memilih orang lain. Orang kafir. Sedang. Tuhan ingin memberikan pesan ini. Bahwa Tuhan bisa pakai semua apa saja. Yang dia mau, dia bisa lakukan. Bisa apa tidak. Sama halnya dia bisa melakukan apa yang saudara tidak mampu. Apa yang saya sudah angkat tangan. Dan saya berkata, Tuhan, udahlah nggak apa-apa. Saya buang aja keinginan saya sampai mati. Saya yakin saya tidak akan bisa mendapat atau meraihnya. Para kekasih, Tuhan ingin supaya hari ini engkau melihat firmanku terjadi apa tidak. Dan itulah yang menjadi masalah di dalam bangsa Israel. Yaitu semua katakan daging dan kedagingan. Sedar, itu masalahnya di sana. Itu sebab ketika bangsa Israel dia berseru kepada Musa, Musa, kami kepingin kembali ke Mesir. Aduh Tuhan, tertusuk hatinya. Kepingin kembali ke Mesir. Bayangin, kurang ajar sekali. Sedar. Itu sebab apa yang terjadi? Tuhan kemudian murka. Tetapi sebelum marah, Tuhan menunjukkan bahwa dia mampu apa yang Musa katakan tidak mungkin engkau melakukan. Apa yang diminta bangsa yang besar ini? Musa berkata, "Tuhan, mereka minta daging." Tuhan berkata, "Aku kasih daging. Kenapa Tuhan bilang ini? Saking jengkelnya, saking marahnya, aku akan kasih daging, bukan sehari Musa, bukan dua hari, tiga hari, lima hari, seminggu, tetapi aku akan kasih daging sebulan. Berapa lama?" sebulan setiap hari aku kirim daging untuk memberi makan bangsa yang keras tengkuknya ini. Tuhan, dari mana kami mendapat daging segitu banyak? Engkau berjanji sebulan mau kasih mereka ransum daging. Dari mana? Seluruh kambing, domba, sapi, lembu yang ada di dunia ini tidak akan cukup untuk memberi makan bangsa yang besar ini. Laki-lakinya saja 600 ribu Tuhan. Belum istri mereka dan anak-anak mereka. Dari mana daging sedemikian? Ikan di Samudra tidak akan cukup memberi makan ini orang-orang. Coba. Musa ngeyel. Musa memberikan sesuatu penolakan. Alasan gak mungkin Tuhan. Engkau jangan membohongi saya Tuhan. Tidak mungkin. Lalu Tuhan berkata seperti yang kita baca tadi. Musa, hari ini engkau akan melihat apakah firmanku terjadi apa tidak. Jadi kalau saudara tahu saudara dalam keadaan 100% mustahil. Semua katakan 100% mustahil. Maka mulai pagi ini, saya harus tertuju kepada Tuhan supaya tidak timbul gejala pemberontakan di dalam hati saya saudara ini gejala pemberontakan saudara dan Musa sebagai pemimpin Harun sebagai pemimpin kakak adik ini tidak bisa menghandle dan mereka datang memberitahu kepada Tuhan saudara yang kekasih Tuhan berkata, aku akan menunjukkan. Bahwa mulai hari ini, apa yang kalian butuhkan, aku akan memberi bukan cuma beberapa hari. Tetapi selama sebulan. <tuk> Sudah. Tuhan berkata sampai, nih lihat di kalimat ini, sampai mereka punya daging itu masih di antara sela-sela gigi mereka, dan berbau busuk, dan berkulat karena mereka tidak bisa lepas sebulan makan daging. Terus, coba, apakah ini berkat? Ini hukuman buat mereka. Sedara. Jadi, saya dan saudara harus tahu bahwa dia berkuasa. Kalau saudara dan saya mempunyai keinginan, harus keinginan yang bersih, yang suci, dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Jangan keinginan, kedagingan, karena dia tahu kebutuhan uang dari saudara, dia tahu kebutuhan kesembuhan dari saudara, dia tahu kebutuhan masa depan, bahwa engkau membutuhkan tabungan dan persediaan untuk hari tua, untuk sekolah anak-anakmu. Dia tahu semuanya. Cuma kalau engkau sampai kebisikan iblis, maka engkau akan mengubah semua kebutuhanmu ini menjadi satu kemarahan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan merasa dihina, Tuhan merasa perbuatannya dikurang ajar. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, anak-anak Tuhan, bahwa hidup hanya satu kali. Engkau tidak akan pernah bisa memperbaiki ketika engkau sudah mati. Engkau harus memperbaiki ketika engkau masih hidup. Itu sebab anak-anak Tuhan apa yang terjadi di sini, saudara. Dan Tuhan menguatkan dan meneguhkan Musa supaya dia percaya saja dan memberikan ini perjanjian kepada bangsa Israel supaya ini bangsa yang mulai bergolak saudara mulai bergolak ini menjadi reda saudara dan apa yang terjadi benar besok pagi sehari dua kali datanglah kawanan burung puyuh ini nggak pernah terpikir oleh Musa dan Harun dan tidak oleh semua orang Israel mereka mengharapkan tuh daging sapi daging kambing dan domba tetapi sekarang Tuhan tidak mau itu semua yang kedagingan. Tuhan kirim burung puyuh, burung puyuh itu, saudara, secara ilmu hewan ya fauna, maka dia adalah jenis burung dengan berat jenis. Salah satu berat jenis yang paling enteng itu adalah burung puyuh, saudara. Berat jenisnya bahkan burung gereja yang kecil lebih kecil. Itu berat jenisnya, dagingnya lebih berat. Itu sebab burung gereja dia tidak bisa terbang jauh, tetapi burung puyuh dia bisa terbang antar pulau, antar benua. Kenapa? Karena dia mempunyai tulang, bentuknya lebih besar, tetapi berat jenis dari dagingnya itu ringan. Tuhan kasih daging, tapi yang ringan. Dia tidak mau daging dengan berat jenis yang berat, sapi, kerbau, kuda, onta, kambing, domba. Dia tidak mau. Tuhan mau kasih kepada kita apa yang menjadi keinginan hati kita di dalam kadar yang ringan. Tidak akan memabukkan Anda, tidak akan membuat kita menjadi sakit dan menderita. Itu sebab Tuhan tidak kasih daging sapi. Mereka makan daging sapi tiga hari. Mereka akan segera menjadi berkolesterol tinggi. Mereka akan kena infark jantung. sedara. Itu tidak baik. Tuhan melihat itu tidak baik. Aku memberi jenis daging di dunia yang paling enteng. Yaitu daging burung puyuh. Saudara itulah yang saya ceritakan tentang pasal 11 dari kitab bilangan. Tuhan memenuhi janjinya. Katakan, "Tuhan memenuhi janjinya, walau tidak masuk akal." Bila Tuhan memberi kepada permintaan saya, Tuhan memberi kadar yang sedikit bahayanya, bukan banyak bahayanya. Jadi, saudara mesti tahu, tapi seringkali kita seperti orang Israel kita mintanya daging sapi, daging kerbau, daging kambing, domba. Saudara, tapi Tuhan tidak akan kasih. Tuhan kasih daging burung puyuh. Enak juga. Ya, bermanfaat juga buat mereka. Memenuhi segala selera mereka dan 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 keinginan mereka akan daging terpenuhi dengan daging burung puyuh. Sedang di sini kita melihat bahwa kalau Tuhan memberikan jawaban, memberikan jawaban doa yang safe. Katakan jawaban doa saya pastilah safe. Saya harus percaya bahwa Tuhan Yesus memberi yang safe bukan yang berbahaya bagi hidup saya. Amin. <tuk> Haleluya. Itu sebab saudara saya melihat bahwa ayat ini sangat relevan dengan keadaan sekarang ini. Di mana masa COVID ini kita melihat dan kita merasakan. Tuhan kapan saya bisa makan daging? Kapan saya bisa ngelencar ke luar negeri? Tuhan kapan saya bisa mendapat hasil lebih banyak lagi? Kapan bisa makan di restoran yang bergengsi dan yang lesat masakannya? kapan saya bisa bersenang-senang seperti tujuh delapan bulan yang lalu. Saudara, Tuhan tahu bahwa kita semua ingin itu kembali. Sekarang aja saudara melihat pemerintah sangat dilematis. Ya, seperti apa? Seperti makan buah si malakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Ya, saudara. Seperti itulah Dilonggarin sedikit, nah sekarang mulai kelihatan. Ya, sedara, kemarin dilarang pergi jalan-jalan karena ada hari libur yang panjang, nggak ada yang mau percaya, banyak yang pergi. Sedara, sekarang tempat-tempat yang dikunjungi dan tempat-tempat asal para wisatawan tersebut merebak, bukan cuma merah tetapi hitam, dalam grafik COVID. Sedara kita melihat bahwa orang tidak bisa tahan saya dan Anda tidak akan bisa tahan nafsu. Kita akan sangat dipenuhi dengan nafsu ketika kita memikirkan masa lalu yang dalam keadaan kedagingan kita. Sedar, umat Allah yang sudah dibebaskan seperti saya dan Anda ini, kalau kita masih kepikiran tentang dosa-dosa yang dengan bebas tempo hari kita lakukan, seperti kita menghadapi belanga yang berisi daging, kare, sup, dan segala jenisnya, saudara mereka mengatakan itu, dan Tuhan sakit hati. Setiap menu yang mereka katakan, Tuhan sakit hati. Saudara kita harus tahu, Tuhan menyelamatkan kita supaya kita boleh masuk pada tanah perjanjian. Katakan, Tuhan menyelamatkan saya supaya saya bisa masuk ke tanah perjanjian kerajaan sorga. Amin. Tuhan bukan menyelamatkan saya dan Anda untuk kita kedagingan lagi. Seperti ketika kita hidup di Mesir kita. Kita menghadapi belanga yang berisi daging. Walaupun sepanjang hari kita dibentak, diludahi, dicemeti, disuruh kerja keras, rodi, kerja paksa. Enggak apa-apa kata mereka kepada Musa dan Harun. Musa Harun memang kami sepanjang hari disesah, kami disiksa, kami dipaksa kerja keras. Tapi pada malam hari Musa kami menghadapi belanga-belanga berisi kare dan daging. Coba sakit hati Tuhan, sakit. Kalau saya dan saudara punya keinginan kembali kepada kedagingan kita, ...kepada dunia-dunia lama kita. Saya kasih tahu Tuhan sakit hati. Tuhan mau memberi daging... ...tetapi dalam kadar dan berat jenis yang enteng... ...supaya kita sehat, kita safe... ...kita bisa enjoy... ...kita bisa menikmati juga. Tetapi semua katakan, tetapi saya tetap safe. Karena pemberian Tuhan... Hallelujah. We see in this case that the Israelites is very dangerous before God because they asked from God all the flesh in this world, and God gave to them flesh meat in a very, very very, very easy for them, and not, will not give to them all the sickness and every harmful things. They will avoid from the flesh from God. But our flesh, our flesh is just one something that very heavy in the sinful life. It is sebab kenapa Tuhan tidak saya. permintaan saudara. Kadang-kadang Tuhan tidak kasih. Karena kita ingin daging yang berat. Daging yang hebat. Oh Tuhan dagingnya enak sekali Tuhan. Dagingnya wagyu. Dagingnya daging kobe. Kalau di steak enak sekali Tuhan. Saudara Tuhan tidak boleh. Tuhan katakan tidak bukan itu. Aku mau kasih kamu daging burung puyuh. Dan itu jawaban doa yang safe buat kita. kali kita meminta baik, Tuhan engkau beri uang, gaji yang banyak, keuntungan banyak, saya akan pakai untuk pekerjaanmu. Tetapi jangan lupa, Tuhan maha tahu. Amin. Maha tahu. Saya bilang, akan saya pakai untuk kemuliaan namamu Tuhan. Tuhan bilang, gombal. Apa? Oh, jawaban terbenter. Saudara, gombal apa yang saya katakan? Tuhan cek hati saya. Apa yang saudara keluarkan dari mulut saudara dalam doa? Tuhan cek hati saudara. Jangan lupa, itu sebab seringkali kita tidak terima dari apa yang kita mohon. Kita tidak terima karena itu gombal di hadapan Tuhan. Janji palsu yang pasti akan menyakiti hati Tuhan lagi. Itu sebab Anda dan saya harus minta angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Allah roh kudus, sucikan hati dan pikiran hamba, supaya boleh sesuai dengan firmanmu. Jangan sampai hamba mengalami hidup yang berat, hukuman Allah karena kedagingan hamba. Darahmu dan tubuhmu akan menyatu pada hamba. Menjadikan hamba manusia yang baru. Yang bisa melakukan kehendakmu dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang mau demikian. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena engkau segala-galanya dalam hidup kami dan engkau memberi yang safe buat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat dan penebus kami dan kita semua mengaminkan amin